Sebuah video yang memperlihatkan gerobak ayam goreng atau fried chicken hanyut terbawa arus air sungai ramai di media sosial Instagram. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Cikupa, Desa Bojomanggo, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilik gerobak tersebut sedang berada di dalam rumahnya untuk bersiap memasukkan roda gerobak ke dalam rumah. Lantaran di jalan air sudah mulai meluap dan deras. Namun tiba-tiba roda gerobak tersebut terbawa arus air yang deras. Warga yang melihat kejadian itu tidak bisa menahan laju roda yang terbawa arus. Kejadian itu berlangsung pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat, berbarengan dengan datangnya luapan air sungai Citarum setelah Kabupaten Bandung dilanda hujan sejak sore tadi.